partai Golkar seperti apa? Melihat P3 sudah sowan ke PDIP, sudah gabung ke PDIP, kemudian PAN juga sowan sana sini. Golkar nggak diajak, Mas? Santai aja kalau kita. Sebelum pendaftaran semua pasti masih dinamis. Nah, saya ingin menyampaikan begini, Mbak. Dalam perspektif kami Golkar itu ada 4 hal. Kalau kita mau melihat situasi dinamika ini. Jadi saya menjawabnya dengan 4 hal. Yang pertama, pastilah semua akan melihat dalam setiap kontestasi pilpres maupun pilwapres berdasarkan pendekatan survei. Itu pasti. Ya. Itu dasar. Tapi saya mau bilang, itu baru yang pertama. Ada preferensi yang kedua, yaitu preferensi elit. Individu elit ya, yang gak bisa dikesampingkan. Apa itu individu elit? Kita udah tahu di etalase nasional ini banyak figur-figur elit yang sesama mereka juga pasti ada irisan-irisan yang ketemu dengan tidak ketemu. Yang ketiga, PDI dari semua partai yang bisa mencalonkan satu-satunya sendiri itu PDIP. Tetapi pertanyaannya, kenapa PDIP masih perlu menggandeng partai lain? Karena kan ada banyak faktor juga yang dihitung oleh PDI. Tapi bagaimana dengan dukungan parlemen? Kita tidak menghitung faktor kekuatan dukungan di parlemen. Ini juga harus jadi pertimbangan. Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.